Halo Mas Ardi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mendapat informasi di beberapa teman-teman ya. Ya. Kalau check engine di kendaraan itu sering muncul tiba-tiba, dan kalau itu muncul menjadi sebuah pertanyaan dan kadang kita gelisah, ini ada apa gitu. Oh, ya. Nah, ini bisa dijelaskan Mas Ardi, kondisinya seperti apa sih sebenarnya itu? Ya, kondisi check engine-nya lah, itu dia berarti dia untuk mobil ini mempunyai komputer. Dia melaporkan bahwasanya ada beberapa sensor yang tidak bekerja dengan semestinya, sehingga komputer mengabarkan ke driver di sana ada lambang check engine yang warnanya orange. Nah, untuk tipe Grand Livina sendiri yang paling sering adalah pada harness-harnessnya, dikarenakan memang kondisi mobil ini sudah tidak muda lagi. Kemudian yang kedua, untuk di samping tidak mudah lagi, memang kondisi-kondisi seperti kotoran itu dia sering mendominasi menjadi sebuah trouble. Nah, diantaranya adalah pada kasus ini check engine nyala dikarenakan throttle-nya dia tidak bekerja dengan baik. Artinya bisa dari throttle-nya sendiri atau hanya dari harness-nya yang kotor, sehingga dia untuk koneksi tidak menjadi bagus. Oke, nah kan berarti ada sistem komputer ya di kendaraan-kendaraan baru saat ini. Apakah ada cara-cara manual yang tidak harus menggunakan scan komputer atau mungkin harus menggunakan Android scan? Seperti apa, Mas Hari? Tentunya ada. Kemudian karena tidak semua orang memiliki scanner, dan ketika mobil dalam keadaan mendesak seperti di tengah hutan atau mungkin dalam perjalanan di tol kemudian check engine-nya itu nyala, maka tentu seorang pengemudi harus mempunyai ilmu tentang itu. Nah, kita akan berbagi nanti. Kita akan kasih tahu bagaimana caranya untuk melakukan riset secara manual atau identifikasi dulu terlebih dahulu. Kemudian nanti riset secara manual, kemudian nanti yang harus dikerjakan ketika kita dalam kondisi darurat tersebut tanpa harus membawa ke bengkel terdekat. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Hardi. Mudah-mudahan informasi ini bisa dibagi kepada teman-teman yang ada di YouTube. Siap. Sehingga bisa bermanfaat. Dan berarti habis ini kita akan praktek ya, bagaimana caranya? Ya, siap. Nanti kita akan praktekkan. Kemudian nanti setelah itu kita akan tahu tips-tipsnya. Gimana caranya kita mencari trouble dari mobil ini. Kemudian problem solvingnya kita akan temukan di Google, karena di sana tempatnya database ilmu. Ya, ada banyak database di sana ya. Database. Baik, terima kasih kawan-kawan, ditonton terus videonya sampai akhir, jangan di skip ya. Nah, jangan lupa di subscribe di channel ini. Oke, ini ketika check engine dia nyala, maka kita putar, kita telah lakukan learning terlebih dahulu. Ini kita putar on selama 2 detik, kemudian off 10 detik, kemudian on lagi 2 detik, kemudian off lagi 10 detik. Nah, itu dilakukan sebanyak 3 kali on. Nah, ini kita lakukan on dulu 2 detik, 1, 2, kemudian 10 detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On 2 detik, 1, 2, off lagi 10 detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On lagi 2 detik, kemudian off lagi 10 detik. Kita mulai identifikasi trouble dulu. Kunci kontak di on kan selama 3 detik, kemudian pedal gas diinjak penuh, kemudian dilepas penuh sebanyak 5 kali, bisa dalam 5 detik atau tempo yang sama. Lalu ditunggu 7 detik, nah nanti di detik ke-8 kita injak full lagi. Kita coba. Cara untuk mengecek dekorasi nanti ini akan skip. Nah, ketika skip, lepaskan gas.
nanti dia akan memproses berapa jumlah detikannya. Jika dia 10 detikan berarti dia bernilai 0. Oh, 10 detik 0. Ya. Nanti kedipannya yang cepat yang dipakai. Oh. Ini akan mulai. 1 2 2. Nah, itu 2. 3. 2 2 3 berarti. 2 2 3. 2 3. Kodenya. Nah, kodenya 0223 itu nanti kita cari di Google. Oke. Dua tiga ya? Oke, 0223. Terus pas. Benar, 100. Ini manual ya? Ini cara manual nih? Oh, rupanya ada caranya ya? Nanti cara setelah keluar ini kan total position ya? Yang paling sering terjadi adalah soketnya, harness itu kendor. Kendor. Berarti kita kencengin gitu ya. Nah, atau diganti gitu kan? Atau diganti. Nah, oke. Okay. Barusan kita mendapatkan 2 pelajaran berharga dari Mas Hardi tentang bagaimana mengetahui lampu check engine yang menyala tanpa harus melakukan scan. Jadi ini posisi darurat sehingga kita bisa mengetahui apa yang terjadi di belakang dari lampu engine yang menyala ini. Nah, kita sudah diajarkan tadi yang pertama melakukan learning dulu, bagaimana mesin belajar dulu, mengaktifkan learningnya, dan terus yang kedua melakukan identifikasi problem. Jadi ikuti terus video ini karena di episode berikutnya kita akan membahas tentang cara menghapus data atau mematikan indikator check engine yang tadi kan sudah kita ketahui tuh penyebabnya apa, dan kita akan perbaiki. Nah, setelah itu kita akan diajarkan lagi oleh Mas Hardi bagaimana mematikan indikatornya. Dan jangan kemana-mana ya. Oleh karena itu, subscribe video channel ini dan pastikan Anda nge-share ke teman-teman karena ini sangat bermanfaat buat kita semua, kendaraan dan khususnya di Nissan Lover. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.